Seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun lemas di kolam sebuah taman tema di Morib Banting. Insiden berlaku sekitar jam 12.30 hari tadi. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, ketika pihak bomba sampai di lokasi, kanak-kanak tersebut telah dikeluarkan dari kolam paras 2 meter itu oleh orang awam. Mangsa yang tidak sedarkan diri dibawa ke Hospital Banting dan disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Thank you.